kali ini nih guys, kita bakalan ajak kalian buat makan enak-enak makanan pedes dari Penyetan Co yang ada daerah Condet, Jakarta Timur. Rumah makan yang terkenal dengan aneka jenis sambalnya yang super pedes menjual beberapa menu pedes juga loh guys. Salah satunya ada ayam geprek sambal mata. Kalau udah denger sambal mata, pasti udah kebayangkan sama irisan cabai rawitnya dan bawangnya yang disiram dengan minyak panas sampai ngejerojos kayak begitu tuh guys. Eits, tahan. Sebelum banjir keringet, kita gorengin dulu nih ayam gepreknya. Ayam geprek di sini tuh tipe ayamnya tuh yang digoreng pakai tepung ya guys. Udah pasti dong kulit luarnya tuh crispy dan dagingnya lembut banget. Langsung digeprek aja nih ayamnya pakai ulekan batu kayak begini nih guys. Geprek terus bang sampai ayamnya hancur. Huhuhui. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Langsung kita hujani ayamnya dengan sambal mata warna-warni kayak begini. Nah sekarang saya borin sampai ayamnya tertimbun sambal. Masih kurang pedas, tenang nih. Kita juga udah pesen sei sapi yang dioseng dengan sambal bawang. Soal rasa nggak usah tanya lagi ya, sepedas apa ini oseng seinya. Secara semua cabai yang kita pakai untuk sambal bawang itu pakai cabai rawit merah yang super pedas. Aroma osengannya aja pedas-pedas semeriwing deh guys. Ayo, siapa yang bisa menaklukkan pedas sei sapi sambal bawang ini? Langsung kita mau unboxing Duh, ya. Lama. Ini ada ayam geprek sambal mata. Ini guys, tuh lihat. Merucut tuh. Lihat teksturnya kering banget nih guys. Jadi ini ayam gepreknya tuh memang bener-bener enggak ada tulang ya? Iya. Bener-bener enggak ada tulang loh guys. Asli. Let's go. Karena ada irisan cabai bawang dan daun jeruk, pedas dan segernya tuh langsung menyeruat di lidah loh guys. Aduh rasanya tuh gurih. Parah. Ini sambal matangnya itu kayaknya dijelot kayak mateng. Minyak panas gitu oh, ya. Oh iya guys. Jadi dia matangnya gara-gara minyak panas ya, bukan dimasak ya. Enak. Tapi yang menarik di sini adalah nih, menarik banget nih. Kulitnya ya. Wow! Dan tepungnya tuh masih kerenyes-kerenyes gitu. Memang pesonanya si ayam geprek itu adalah percampuran antara tepungnya yang crunchy dan juga si sambal matanya yang luar biasa, aromanya tuh wangi. Wangi ada ya, daun jeruknya. Betul. Dan pedesnya gurih. Nampol ya, guys. Ini tuh benar-benar dari irisan cabai rawit ya. Semakin pedas, semakin hot, semakin ngejeletok. Enak banget ya. Aduh ini enak. Kita ramas begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Let's go.